Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolri serta jajaran dari Mabes Polri yang mendampingi dan teman-teman media yang hadir secara fisik di tempat ini maupun mungkin ada yang hadir virtual. Kedatangan saya ke Mabes Polri ini dalam rangka meneruskan permohonan izin petisi sepak bola Liga 1, Liga 2 untuk musim kompetisi tahun 2021-2022, dan bagaimana yang juga sudah kami lakukan pada saat permintaan izin turnamen pramusim Piala Menpora pada bulan Maret yang lalu. Hal yang sama kami lakukan, yakni sebelum pengajuan permohonan izin ke Mabes Polri, maka kami mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu yang dihadiri oleh PSSI, PT LIB sebagai pelaksana kompetisi baik Liga 1 maupun Liga 2, Kementerian dari Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19, dan BNPB, nah, kami sendiri. Nah, pada saat rakor itu, kami sudah mendengarkan pemaparan baik dari PSSI maupun dari pengelolanya PT LIB tentang pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung tahun 2021 sampai dengan 2022, dan ketika itu dipaparkan, direncanakan akan dimulai dengan Juli tahun 2021, berakhir Maret tahun 2022. Hal yang lain yang juga kami mintakan ketika itu adalah penerapan protokol kesehatan. Semuanya sudah dipaparkan, kemudian disampaikan bahwa penyelenggaraan kompetisi pada musim berbeda dengan penyelenggaraan musim sebelumnya, yakni pada saat normal. Kalau pada saat normal, sistem home and away, artinya semuanya berputar di tempat-tempat klub itu berada, tetapi yang sekarang ini karena situasi masih pandemi COVID-19, maka diputuskan dengan sistem bubble dan semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa. Nah, dengan beberapa klaster, itu hal-hal teknis yang kami dapatkan, dan dari penjelasan itu kami merasa bahwa apa yang sudah direncanakan dan dipaparkan kepada rapat koordinasi itu
sudah memenuhi syarat untuk kami rekomendasikan kepada Bapak Kapolri untuk dimohonkan izin keramaian. Itulah kenapa sore hari ini saya datang ada Pak Kapolri memenuhi undangan beliau, dan mudah-mudahan izin itu akan kami dapatkan pada sore hari ini untuk kelangsungan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Itu kira-kira teman-teman tujuan dari kedatangan saya ke Mabes Polri pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Olahraga, rekan-rekan media yang saya hormati, bagaimana disampaikan oleh Bapak Menpora, bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah mendapat surat terkait dengan penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2. Beberapa diskusi telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan kita lanjutkan diskusi tersebut pada saat kami bertemu dengan Bapak Menpora pada hari ini. Bagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita semua sedang menghadapi situasi pandemi, sehingga tentunya seluruh negara berlomba untuk bisa mengendalikan laju perkembangan COVID agar bisa kita tekan semaksimal mungkin. Dan ini juga tentunya berdampak kepada situasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyelenggaraan Liga Sepak Bola beberapa waktu yang lalu tentunya menjadi bagian dari evaluasi kami. Apakah hal ini bisa kita berikan izin atau tidak. Beberapa waktu yang lalu penyelenggaraan sudah cukup bagus, namun tentunya satu hal yang kita sayangkan bahwa di akhir kegiatan masih terjadi arak-arakan yang tentunya itu potensial menimbulkan kluster COVID. Karena itu, dari beberapa diskusi, maka kami memutuskan dengan beberapa catatan bahwa keselamatan manusia adalah hukum tertinggi yang harus senantiasa kita tegakkan. Karena itu, dari hasil diskusi, kami memutuskan untuk memberikan izin keramaian dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Demikian untuk kegiatannya akan kita evaluasi, sehingga tentunya pelanggaran terhadap protokol kesehatan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan liga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai bulan Juli, kita lihat angka COVID perkembangan sampai hari ini, karena baru saja kita menghadapi arus balik, sehingga tentunya setiap hari kita pantau. Kalau memang angkanya bisa dikendalikan, tentunya kita akan melihat apakah ada kelonggaran, namun tentunya tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita akan lihat. Saya kira imbauan kita, bagaimana beberapa waktu yang lalu, kalau kita mencintai tim kesayangan,
yang akan bermain, yang akan tampil baik di Liga 1 ataupun Liga 2. Tentunya kita harapkan para supporter juga mendukung dengan sama-sama menjaga agar terkait dengan masalah aturan protokol kesehatan betul-betul bisa dijaga, karena pelanggaran terhadap hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap tim kesayangan kita. Itu saja, terima kasih. Cukup ya? Ya, terima kasih. Apa kamu diri?